sampai kuku harimau atau kuku macan berbentuknya seperti ini ya. Ini bisa dibilang atau bisa diomong palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum rasa, senyum cinta, salam jumpa. Ya, depan saya ini ada sebuah kuku ya, kuku macan ya. Ini adalah kuku macan. Nah, ini kukunya seperti ini. Ini kuku macan seperti ini. Namun ini kuku macan yang palsu ya, bukan yang asli. Kalau menurut pengetahuan saya ini yang palsu ya. Kenapa saya bilang palsu? Satu, tanpa basa-basi ya dan panjang lebar yang ngomong ini itu. Ya ini nih. Ini tengahnya ini harusnya rapet. Ini enggak ya. Tuh. Ini ada lekukan-lekukan lah ya. Ada kayak tuh. Ini ada yang mengatakan kuku macan atau kuku harimau ya. Padahal ini kuku harimau yang palsu, bukan yang asli ya. Kalau menjumpai kuku harimau atau kuku macan berbentuknya seperti ini ya, ini bisa dibilang atau bisa diomong palsu ya. Karena satu ini, ininya lagi nih, ini mengeletak ya, mengelupas ya. Nah ini seperti ini tuh ya. Nah ini seperti lem-leman banget, dan kulitnya juga tipis banget ya. Kalau kulit harimau atau macan kan agak tebal, kalau ini tipis banget. Nah kayak kalau dilihat sekilas seperti ini kayak bulunya kayak bulu kambing ya, tipis. Dan kukunya ini kayak cetakan ya, persis pada cetakan memang ini. Terus berupa seperti ya apa ya, bisa dibilang kayak atom ya, kayak atom ya, nggak kayak kuku ya. Nih. Cuman kalau memang kalau nggak paham, ini bisa ketuker ya, atau bisa menyangka ini asli. Maka dari itu hati-hatilah, di luar sana banyak banget kuku macan atau kuku harimau yang dipalsukan ya. Jadi ini kuku macan yang palsu seperti ini ya, dan ininya juga nggak rapet seperti ini ya, nggak rapet. Biasanya kalau yang asli ini rapet nih, kalau ini kan enggak. Tuh ya. Terus enggak copot kayak gini ya, karena harusnya itu menyatu ya dengan daging ya. Ini enggak tuh, ini kayak lem-leman, dan ini juga enggak keras tuh. Enggak keras banget. Kalau ininya yang sebelah sini ini keras, tapi kalau yang ininya ini rentan ya tuh, atom ya. Ya paling ini nih kuku macan palsu ya. Ini biasanya ditempelin di tengah sini, dimasukkan ya. Kalau nggak paham banget atau nggak benar-benar langsung, oh ya ini ya kuku macan, itu ya bisa ketipu ya. Karena kuku seperti ini kuku macan palsu ya. Ya paling ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ambil positifnya ya, buang negatifnya. Kalau negatif semua nggak usah diambil ya. Jangan gerak terlalu cepat, jangan diam terlalu lama, dan ingat jangan lupa bernapas, karena napas itu sebagian dari kenikmatan hidup yang tiada tara ya. Salam damai, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.